Iya, bisa di kamu. Lah ini kan sampai jatuh didorong sama dia. Enggak ya, beneran aku ngambil. Jujur aja. Iya, aku ngambil ya. Papa kecewa sama kamu. Harusnya kamu itu bisa berbakti sama mereka. Dia itu saudara kamu, ibu kamu. Bukannya malah kayak gini. Tapi aku enggak. Papa itu ngajarin kamu buat berbagi. Iya, betul banget tuh ya. Pokoknya papa udah kecewa sama sekarang. Kamu keluar dari rumah ini. Tapi aku kan enggak keluar. Papa kecewa sama kamu. Gimana jalan-jalannya? Asik kok ya, asik kan ya? Iya. Syukurlah. Kalau kalian bahagia. Ayo, kenapa? Ayo. Kita foto barengnya di sini nih, bagus. Tapi oh, siapa yang mau bisa? Gimana kalau kamu aja? Iya betul. Mica, kalau dan Mica. Bapak ntar gantian. Iya ya. Yaudah. Udah ya. Mau gimana? Berdiri atau duduk? Di tengah aku ya. Oh iya di tengah ya. Di tengah anak. Coba ya di sini ya di sini. Ya agak geseran dari bawah ya, agak bawah sedikit ya. Biar kelihatan satu, tinggi. Satu dua. Gitu. Udah lagi. Mau gaya apa lagi, Nak? Tiga. Udah. Gimana hasilnya? Bagus enggak? Bagus banget tuh. Oh, bagus banget nih, Mama. Kok aku merem ini? Enggak apa-apa sih. Yaudah, nanti diedit biar ada enggak matanya. Sekarang nih enggak laku kan, Kak? Kayaknya tapi foto lagi aja, Pak. Di sana aja yuk, kita ke sana dulu yuk. Ya yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Yaudah, ntar aja ya. Nah ini ada tempat duduk nih. Foto sini aja kali ya. Yuk kesini. Boleh. Yuk. Nah kan di sini ini. Sekarang ini gak laku kan? Cak, fotoin kita dulu. Iya fotoin dulu aja. Nah, fotoin dulu ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Lagi. Lagi kayak bebas. Satu, dua, tiga. Dah. Gimana, Ben? Bagus kan? Tuh, ayah mau lihat. Bagus. Oh iya ya, besok kita ke wisata ini ya. Sekarang kan udah kesini. Ya. Ini nih wisata ini ya. Ayah. Terus besok kalau enggak... ini juga ada tempat makannya ya? Boleh. Ini bagus banget ini ya. Nih tuh. Mana? Ini. Oh ada iya. Ada tempat makannya juga. Kamu suka enggak? Kayaknya bagus banget tuh. Besok kita kesini, Satya ya. Ya gimana, Nak? Ya ampun, tuh, itu dilihatin dong ya. Nggak nih. Apa? Ini spot fotonya mendukung banget tuh. Tuh, kan? Oh, iya. Tuh. Kok ini ada, bagus tuh. Ini ada apanya nih? Bisa apa tuh? Kapan-kapan kesini yuk. Iya, kesini. Oke, siap ya. Ayah. Iya. Oh iya. Ayo udah makan belum tadi? Belum sih. Kasihkan ini ya. Langsung siap-siap pergi sih ya. Iya. Ayah. Iya. Kamu pengen beli apa ya? Aku pengen beli boneka deh, Mi. Ayah, ini minta boneka. Minta boneka. Temen kapan ya, Nak? Sebentar ayah beliin kok. Tuh kan, udah ayah beliin. Masih ya, ayah baik banget ya. Ayah kan memang baik. Iya. Ini apanya? Oh iya. Yaudah, ini apa? Pulang. Gimana kalau kita pulang? Mau pulang? Ayo. Yaudah, ya. Lewat mana sih pulangnya? Lewat situ aja. Nak? Iya, ya. Kenapa ya? Ayah mau pergi keluar kota. Sekarang ya? Ya sekarang. Jangan pergi ya. Tapi kan ayah ada kerjaan. Tapi ayah jangan pergi ya. Oh gak mau, itu gak sama ayah. Ya kan ada itu, ada ibu. Ada si Elga, kakak kamu. Kamu kan gak sendiri ya di rumah, itu ada kerjaan. Nah kalau ayah gak kerja, terus kita makannya bagaimana? Ya? Jadi ya. Udah, aku anterin ya ke depan. Iya, sekarang mau pamit juga sama ibu sama kamu. Iya. Anak mami yang cantik, udah makan belum? Udah, Mi. Oh iya. Oh iya, kayaknya sekarang ayo pergi ke luar kota deh.
Pergi lagi? Iya, kan ayah kerjanya di luar kota. Padahal baru pulang ya? Nah iya sih, tapi kan emang ayah kerjanya di luar kota, jadi ya mau gimana lagi. Yang penting kan ada waktu buat kita. Pasti kalau ayah udah pulang, bakal jalan-jalan kok. Ma? Iya ya? Ayah mau berangkat sekarang. Oh iya, hati-hati ya ya. Selamat sama ayah. Oh, iya, hati-hati di rumah ya. Jangan lupa ya ya. Besok bawa oleh-oleh buat kita berdua. Bertiga. Oh iya, iya. Ntar ayah beliin kok buat kalian. Ya. Terus kamu jagain anak-anak kita ya. Oh siap ya. Kamu jagain adik kamu. Terus ayah nitip mereka berdua sama kamu ya. Iya ayah, pasti aku jagain kok. Yaudah, ayah, terus ayah hati ya di jalan. Iya. Ntar kalau udah sampai ayah kabarin kok. Iya ya. Udah pulang. Tuh ibu bawa roti tiga. Kayaknya aku tadi kasih deh. Itu kan bertiga. Ini nak, tadi yang mami beli buat kamu dua ya. Buat mami satu. Makasih biar mami. Biar anak mami tambah. Endut. Tembok montok. Makasih. Makan, 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 makan. Bentar. Tapi kok kakak adanya dua? Kamu suka nggak baju ini? Suka, Mi. Kita samaan yuk. Warnanya yang sama atau yang beda dikit? Yang penting modelnya tuh sama. Iya, sama semua. Misal warna mustard, pakai mustard semua gitu ya. Oke. Okay. Senang sekarang ya. Kamu makan aja itu. Enak banget, Mi. Iya dong. Nih, yang model ini bagus kan, Nak? Ini mami pengen yang model ini. Nggak terlalu norak-norak banget sih. Mi, liatin si Ica. Tuh, ngintipin. Kamu ngapain di situ? Sini. Iya, Bu. Kamu ngapain di situ? Ngapa-ngapain, Bu? Iya, pasti kamu cuci piring kan? Nanti kalau ayah kamu pulang gimana? Ayo. Nanti kamu diomelin, bukan mami yang diomelin. Kamu sekarang cuci piring. Biar sana ke belakang aja. Iya, cepetan. Iya, Bu. Tapi Bu, apa lagi? Itu roti buat aku kan Bu? Buat kamu? Kira ini buat si Neng. Gimana sih? Udah kamu sekarang bulan ke belakang cuci piring, ya? Ya sana. Nanti keburu bawa pulang loh. Buruan, ngapain masih di sini? Tapi ntar aku makannya gimana Bu? Ya gampang nanti makan-makan apa nanti sadarnya. Udah kamu sekarang cuci piring dulu ke belakang. Iya, udah sana cepetan duluan. Tadi, ini yang mana ya? Yang ini, Mi. Oh, ini. Oke. Okay. Langsung cepet ya. Bagus banget, pasti anak mami cantik pakai ini, ya ampun. Kok ibu jadi gini? Beda banget sama alhamdulillah ibu aku dulu. Semenjak kayak keluar kota, ibu jadi kayak gini. Kenapa sih? Coba deh kalau ayah di sini, pasti nggak biarin aku kayak gini sama ayah aku. Loh, kok anak kamu gigil sih? Dingin banget ya? Ya ampun, kasihan banget anak mami. Kedinginan ya. Biru nyenyaknya cantik.
udahlah, nggak apa-apa di bawah. Begitu juga sangku. Mana ya paketan hari ini kan harusnya udah dateng. Pesanan aku yang kemarin sekitar tanggal berapa? Bu, aku kayaknya sakit parah. Kamu bisa nganterin aku ke dokter nggak, Bu? Ah, udah kamu minum obat dilasi aja, palingan kamu juga demam biasa. Jangan manja deh, udah sana minum obat, terus dibawa tidur, pasti sembuh kok. Daripada ke dokter, sayang uangnya, bisa buat yang lain, kebutuhan lainnya tuh banyak. Tapi Bu, aku udah kamu nurut aja sama parah. Udah kamu nurut aja sama Mami. Panggil ibu lagi, emang aku babumu apa? Udah cepetan buat kamu minum obat, kalau pengen sembuhnya minum obat. Dilasi tuh banyak loh, kamu tinggal pilih. Iya deh, Bu. Bawa tidur, biar cepat sembuh. Kamu udah cuci piring belum? Belum, Bu. Aku masih sakit. Oh gitu sih? Kamu jangan manja ya. Kamu harus cuci piring dulu, baru itu istirahat. Udah iya, buruan, Bu. Jangan manja. Ini gimana lagi Pak Kurir yang gak dateng-dateng? Ya, Mami, apa sayang? Kamu kepala aku pusing nih. Pusing? Ya ampun, ya udah sekarang pokoknya kita harus ke dokter. Kita periksa aja cepetan, Bu. Ayo, Mami gak mau kamu kenapa-napa. Nggak aku sakai juga di bawah rumah sakit, cuma sakit pusing doang. Temen aku sakit parah nggak dibawa dokter. Sudah lah, nggak apa-apa, aku mau ambil obat dulu. Assalamualaikum. Iya, Ma. Cak. Iya. Elga. Oh, pulang nih. Ayah. Elga. Kamu baik banget udah bukain bawa pizza eh. Nih, Cak. Nih, opnya hadiah buat kamu nih. Nih buat kamu, ini buat kamu. Makasih, Ayah. Sama-sama. Mama di mana? Di dalam kok, ya. Wah, rumahnya udah direnov ya? Iya, ya. Jadi tahu bagus nih. Ya udah duduk ya. Istirahat dulu. Enggak deh, Papa langsung istirahat aja, capek. Ya udah deh. Iya deh. Papa duluan ya, ke kamar ya. Iya. Iya. Ayo tahu aja aku suka kayak gini. Hah? Kenapa kamu? Aku itu sukanya beruang. Aku juga suka. Ini buat kemana nih? Pantes tuh kayak kamu jelek bonekanya. Tapi kak, buat kamu aja. Ayo cepatnya kita harus cari. Kenapa? Pasang ya. Coba di sini. Kok susah ya? Ini bukan. Gimana nih? Cepetin dulu. Bener nih, susah. Pokoknya ini harus jadi milik kamu. Kenapa? Ibu, kakak ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Terus itu apaan, Kak? Bukan apa-apa, udah kamu sana ke belakang aja, kenapa sih di sini? Coba dong, Kak, lihat. Kak, udah kamu ke belakang aja, ini bukan apa-apa kok. Itu kalau nggak salah surat tanah ya? Bukan, udah kamu ke belakang aja. Kamu, Kak. Emang ngapain? Api, kamu nggak mau ngapain nih? Sisi, Kak. Aku banget sih, isi ini. Sini kak, Mami, kamu gimana sih? Itu anak aku jadinya jatuh kan? Bu sakit ya? Kamu gimana sih? Jadinya kan jatuh. Ayo berdiri dulu yuk. Aduh. Ini ada apa sih? Ini ya, didorong sama si Ica. Ica, ini punya apaan? Kamu kenapa? Tahu jahat banget itu jatuh ya. Bukannya ini surat tanah rumah Papa? Iya deh yang.
aku pergokin ya, dia ngambil. Kamu ngambil? Aku iya. Ngambil ya, sungguh. Nyatanya dia yang pegang kan tadi. Jujur aja? Ya. Enggak ya, aku gak ngambil ya. Iya, kok ini bisa di kamu? Lah ini kan sampai jatuh, didorong oh, sama dia. Enggak ya, beneran aku ngambil. Jujur aja? Iya, ya, aku gak ngambil ya. Papa kecewa sama kamu. Harusnya kamu itu bisa berbagi sama mereka. Dia itu saudara kamu, ibu kamu. Bukannya malah kayak gini. Tapi aku gak... Papa itu ngajarin kamu buat berbagi. Iya, betul banget tuh ya. Pokoknya papa udah kecewa sama sekarang. Kamu keluar dari rumah ini. Tapi aku kan gak keluar. Sama. Papa kecewa sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Tapi aku kasihan sama anak kita ya. Iya, papa juga gak habis pikir. Ya walaupun cuma kakak tiri kan harusnya Ica gak seperti itu ya. Iya, ya, papa juga kayaknya gak sebersalah udah salah didik Ica. Sakit banget gak? Ya udah, yuk kita istirahat aja ya. Kamu istirahat ya. Kasihan anak mami, yuk. Kayaknya marah-marah ya. Sekarang udah gak sayang lagi sama aku. Kan dulu gak pernah marah-marah. Sekarang marah-marah. Padahal aku kan gak salah. Kenapa aku yang dulu sih? Banget ini gak punya uang apa buat tidur aja kali ya, tapi mau gimana di depan toko kali ya tidurnya. Kebetulan ada kardi juga tuh. Aduh Mi, kenapa sayang? Kemarin pagi gagal lagi rencana kita. Iya emang sih, tapi gak apa-apa, kan Ica udah keluar dari rumah ini. Jadi ya, otomatis kan kamu yang bakalan jadi satu-satunya pewaris rumah ini. Kamu gak usah sedih lagi, udah tenang aja. Jadi bagian ayah sayang sama kamu. Oh, jadi gini kelakuan kalian. Jadi semuanya rencana kalian? Enggak, ayah saya, ayah denger apa tadi? Kan gimana ya? Ayah pasti salah denger, kita gak ngomongin apa-apa kok. Udah, aku mau dengerin kalian. Ica. Ayah. Aduh gimana Mi? Ayah udah tau Mi? Iya tadi kita ngomongnya kekencangan. Aduh gimana dong? Ica di mana ya? Gue harus segera temuin dia. Gue pulang. Ica! Aku harus terus hidup. Di mana ya? Ica! Kamu gak apa-apa? Ayah. Alhamdulillah. Papa minta maaf, nak. Papa udah salah sangka sama kamu. Iya. Ternyata yang jahat itu mereka. Papa udah nuduh kamu yang enggak-enggak. Iya, papa kok aku udah ngerti. Bawa minta maaf ya nak. Papa, papa nggak tahu lagi harus gimana. Iya ya, papa aku dengarin ayah. Kamu pulangnya sama ayah. Ayah itu nggak mau kehilangan kamu.
Kamu itu harta selanjutnya ayah. Iya, ayah. Aku mau pulang sama ayah. Alhamdulillah. Kita pulang ya. Dengar. Aku gak butuh bicara dengan kamu. Tapi pokoknya keluar sekarang. Keluar. Tapi ya, itu gak seperti yang ayah dengar. Nanti kita gimana? Papa udah dengar sendiri dengan telinga papa ini. Kalian udah ngerancang rencana busuk seperti itu. Enggak kayak gitu, Pak. Pokoknya papa pengen kalian pergi dari rumah ini. Kita pisah. Jangan ya, ayah gak boleh bisa sama ibu ya, masa tapi ayah itu udah jahat sama kamu. Masa ayah tega sih ya, jangan bisa kayak gitu ya. Pas semua enggak juga melakukan kesalahan ya. Tapi mereka gak bisa dimaafin. Tapi ya, maafin. Ya, masa ayah tega sih sama kita. Enggak, pokoknya kalian keluar. Ya jangan gitu dong ya, kan kasihan mereka. Kan nanti gimana, kan ayah juga udah sama ibu, sama kakak juga, saya mau pisah. Bahkan mereka udah jahat sama kamu. Ya, ya emang jahat, tapi kan kita harus maafkan ya. Semua orang juga punya kesalahan ya. Mending kita maafin aja ya. Tapi kan mereka udah jahat banget sama kamu. Ya nggak apa-apa ya, mungkin maafin ibu juga kan. Ibu juga suami aku ya kan. Ya ya, maafin sama kakak juga. Ya. Maafin kita ya, Cak. Papa maafin kalian. Makasih ya, ya. Tapi jangan lain lagi ya. Iya ya, pasti ya. Papa itu gak pengen kalau kita jadi berantakan gara-gara harta. Papa pengen kita jadi satu utuh keluarga yang bahagia. Iya ya, maafin kita ya. Iya ya, mending kita mulai dari nol lagi biar kita bahagia. Iya. Iya. Kita mulai dari awal lagi ya. Makasih ya, ya. Makasih ya, Cak. Makasih ya, ya. Makasih, Cak.